Baik, menjadi penyanyi baru saat pandemik melanda negara semestinya mempunyai cabaran yang tersendiri. Bagi penyanyi yang tersenarai sebagai bintang 2021, Iman Troy, strategi tepat perlu dirangka bagi memastikan peminat terus mengikuti perkembangan kerjaya seninya. Antara lain, penyanyi berusia 19 tahun ini menggunakan sepenuhnya media sosial untuk berhubung dengan peminat dan mengadakan persembahan atas talian. Macam biasa, kita akan gunakan beberapa platform yang Iman ada sebab ialah tak boleh jumpa orang daripada depan kan. Jadi Iman akan kontak dengan semua IGO fans Iman on Instagram selalunya, ataupun Iman, kita akan buat challenge lah untuk next single ni. Still akan ada challenge dance juga. So kita akan buat create dance tu dekat TikTok. Yes. So, kali ni memang akan fokus dekat TikTok lah sebab tengah-tengah PKP ni, TikTok ni memang orang macam untuk release tension. Katanya walaupun sedih dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika ini, dia dan rakan-rakan artis baru yang lain sentiasa berkongsi rasa. Kita orang bincang masa photoshoot hari tu, dia cakap lah agak sukar lah untuk bekerja sekarang sebab nak jumpa orang pun bukan senang kan. Lagi-lagi Oni dia pun kompos lagu juga. Jadi untuk PKP ni, bila nak jumpa orang tu, nak record lagu tu agak-agak susah lah. And kita orang pun, macam Abang Azam cakap sendiri, bila kita orang perform, tak ada audience dekat depan. Jadi tak seronok sangat. Dalam masa yang sama, Iman juga akan melancarkan single barunya bulan 3 ini selepas hits pertamanya Teman yang juga akan dibawa dengan keunikan tarian TikTok. Kutimang menimang dan